Assalamualaikum sahabat, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi kepada sahabat sekalian seputar repotting akar pada tanaman cabai ungu. Ini sahabat tanamannya. Nah, sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Ditunggu, mumpung gratis. Langsung saja. Ini tanaman cabai ungu yang sudah jelek. Nanti kita akan repotting akarnya sahabat. Kita ganti media supaya nanti dia bisa tumbuh lagi, bersemi kembali dan menghasilkan cabai hias, cabai ungu lagi. Ini sekalipun cabai ungu tapi rasanya juga seperti cabai biasa sahabat. Ini ya, ini sudah jelek-jelek ini. Ini juga sama, sudah jelek sekali. Ya, ini jelek. Nah, kita akan potong, terus kita potong akar juga, potong batang dan potong akar supaya cabai ungu ini kembali produktif. Cabainya seperti ini sahabat, dibalik potnya ya, ketuk-ketuk. Nah, kita bongkar pelan-pelan, pelan-pelan saja. Ini ya. Ini sahabat, kita potong akarnya. Kayak motong rambut ya. Ini kita juga pangkas ini, akarnya ini. Pokoknya kita pangkas ini. Jadi seperti ini sahabat, jadi bersih kan ya. Masih kita tanam, tetap menggunakan pot yang sama cuman ganti media. Jadi seperti ini, nanti dia akan trubus kembali, semi kembali, dan menghasilkan cabai ungu yang bagus lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Gampang sekali sahabat. Oke ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menanam untuk Indonesia lestari.